kejahatan-kejahatan atau street crime, kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Pada kesempatan ini dari Polres mengamankan 8 tersangka, 5 laporan polisi, kemudian diantaranya pencurian dengan pemberatan 363 ancaman di atas 5 tahun untuk tersangka MZ dan H. Modus operandi pelaku menjual masuk ke pekarangan, khususnya masuk ke kandang kerugian 27 ekor untuk kepentingan pribadi yaitu makan dan lain-lain. Demikian rekan-rekan terkait dengan kegiatan ini. Bebek gitu loh. Kenapa kau yang ambil aku bebek apa itu ada ini? Lebih gampang buatnya. Kau enggak motor bebek. Ambil 27. Masih di taruh kamu atau kamu naik mobil apa naik motor? Motor. Enggak ada yang jaga pada saat itu. Dan enggak ada. Masih bunyi enggak ada ya. Jam berapa kamu? Sore, akhir ke malam ya. Itu di mana mas ambilnya kamu mas? Di kawasan kandang itu di kandang. Kandang. Berarti nyurinya di situ sudah satu kali atau lebih dari itu? Dua kali. Di tempat yang sama. Iya. Kalau itu dijualnya yang belum laku itu di ngan sendiri, dipelihara sendiri. Yang dua kalinya tahun 2011 itu. Oh, 10 sama 2011 itu. Iya. Spesialisnya kan mas ya, ternak ya mas. Iya. Kok enggak motor bebek? Spesialis motor bebek. Enggak motor bebek. Iya. Itu juga ambil beras ya tadi ya? Enggak. Oh, bebek aja. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.